Masa sih?
Ini ada maju ini, atasnya. Udah maju. Itu bagian lu. Ya, oke. Iya, selamat. Gua mau keluar. Keluar dulu. HP gantian dong. HP tarik dikit. HP. Nomor antrinya 58. Ujin teguh. Baik, terima kasih dan advokat. Sekarang ini perlu dicatat juga wartawan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedang mengembangkan manajemen anti suap. Smart sistem manajemen anti suap. Jadi tidak ada pungutan selain yang dibayar ya virtual account kira-kira 500.000. Selebihnya enggak ada. Dan itu kan hanya kata-kata ya. Tetapi saya mohon partisipasinya kepada saudara prinsipal untuk membuktikan kata-kata itu dengan tanda tangan bahwa pembayaran itu hanya melalui virtual account karena menggunakan pengacara. Ya, kami sedang mengembangkan juga peradilan elektronik di mana persidangan didaftarkan secara elektronik dan advokat ya wajib hukumnya sehingga pembayarannya normal. Oleh karena itu saya minta perkenan saudara penggugat prinsipal dan penggugat prinsipal minta tangan nanti. Ini bagian dari upaya tapi semua perkara di nomor satu aja ada nama. Dinarasikan dalam bentuk perjanjian. Jadi baik yang menyangkut
di sini juga ada hak asuhannya, itu bisa diatur oleh saudara pemohon atau pemohon. Kan anaknya dua, bisa juga satu di permukaan, satu di permukaan. Bisa begitu, tergantung pengaturannya. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, itulah tugasnya hakim memutus. Tapi kalau sepakat, kami putus sesuai dengan kesepakatan, termasuk semua hal embel-embel berkaitan dengan kalau nanti cerai. Misalnya mungkin ada pemberian dari saudara penggugat kepada penggugat, atau mungkin ada pembagian harta bersama selama ini kalau ada. Saya yakin ada, tapi kalau itu bisa dibicarakan semuanya. Dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana, tapi lebih bagus lagi pulang dengan damai. Jadi tidak sengketa lagi gitu kan. Pulang saling memaafkan kalau bisa. Amin. Iya. Tapi bahasanya Al-Qur'an itu fa imsakum bima'rufin aw tasrifum bil ihsan. Pertahankan dengan cara bijaksana. Tapi kalau enggak bisa, pisah dengan cara yang ihsan lebih bagus lagi. Jadi tidak ada dendam, tidak ada tangis lagi, tapi dan untuk kebaikan. Nah, untuk kepentingan itu sedang cek, tapi boleh kita apa namanya menyepakati banyak hal. Kalau anak-anak misalnya, kalau harus ke ibunya, kalau harus ke bapaknya, kalau harus ke ibu berarti bisa disepakati mengenai berapa waktunya penggugat untuk mengambil cengkrama menumpah ke saya, mungkin seperti itu harus kalau pun secara disepakati. Demikian juga sebaliknya. Kalau ditetapkan ke ayahnya atau enggak, boleh disepakati hak akses itu dalam bentuk apa? Boleh dibawa jalan-jalan ke luar negeri. Ya boleh disepakati seperti itu. Ya, tergantung maunya perpihak. Semuanya bisa diatur. Dan kalau memang itu dikehendaki begitu, kami akan bantu secara gratis untuk merumuskan norma-normanya. Apalagi ini melibatkan advokat-advokat senior yang memahami betul substansi. Baik, saya sudah konfirmasi ternyata ketua pengadilan berkenan menjadi mediator dalam kesempatan ini. Jadi saudara juga penunjuk ada nama di nomor pertama, saya nomor kedua. Tapi saya nggak bisa menjadi mediator dalam perkara ini, perkara lain boleh. Saya yakin jadi untuk selanjutnya proses selanjutnya ini ada ini untuk cukup untuk kuasa kalau penjelasan mengenai mediator perwakilan dari nomor adunya 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor adunya 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor adunya 21. Silakan menuju loket kasir. Beberapa hari ke depan maksimal kan 1 bulan ya.
boleh. Jadi mudah-mudahan apa yang dibahas oleh mereka kan ini sengketa batin, sengketa batin biar mereka yang berbicara, mereka yang membahas, kita lawyernya mau di belakang. Ya, Bapak, ngasih advice-nya saja. Iya, ya, memutuskan sendiri. Kalau mediator kan kita hanya difasilitasi. Saudara pengurus minta berapa lama? Berapa lama? Surat edaran mahkamah itu 1 bulan maksimal. Nanti diserahin prosesnya sambil berjalan. Nah, kan saya mau tentukan sidang berikutnya. 1 bulan, Pak. 1 bulan. Kalau boleh, kalau mau minta sebentar aja boleh juga. Minggu. Ya itu. Tapi boleh diperpanjang. Misalnya kalau dari dengarkan ini, saudara pembukaan sudah paham. Walaupun proses cerainya jalan terus, banyak hal yang bisa disebutkan dalam perspektif mediasi disebut berhasil sebagian. Jadi walaupun perceraian itu kalau harus terjadi, kita doakan semoga. Tapi kalau menghasilkan itu bukan berarti yang lainnya boleh disebutkan itu boleh. Dan itu kami ketemunya berhasil juga. Karena itu bagus kalau hal-hal lainnya itu disepakati saja. Kalau memang harus terus-terus ini, ya cukup ini saja, yang lainnya sudah jatuh. Keuntungannya adalah terhadap hal-hal yang disepakati itu, tidak lagi boleh dibanding, tidak lagi boleh dikesaksi. Fokus di situ. Kalau nanti putusan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau putusan pokok misalnya tidak jadi, ya ya juga itu sebagai asesor. Tetapi kalau seandainya disepakati dan putusan katakanlah putusan perselisihan hasil, hal-hal yang disepakati itu nggak boleh di nggak boleh dibatalkan. Nomor nanti ya. Bagus kalau bisa. Kalau bisa. Sehingga kamu mau perkara. Dua. Saya kira cuma. Hanya itu. Ada bukannya? PDP. Silakan masuk ruang sidang tiga. Saya kira itu, terima kasih. Waktunya karena tidak apa-apa seminggu ya. Kemudian kita ada seminggu. Nomor nanti ya. Jadi delapan. Benar ya, seminggu ya. Dengan nomor perjalanan 2-7-2-1-7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 -
kami sholat, nanti kita ketemu dengan ketua selaku mediator, nanti dipertemukan, dibahas. Nanti kalau memang ada kesepakatan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Nah, sidang berikutnya tidak perlu hadir ya, Bu. Ya, jadi begini. Nah, ini yang penting. Saudara terutama prinsipal ya, menjelaskan bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang disepakati berkaitan dengan misalnya anak, berkaitan harta benda dalam perkawinan, berkaitan dengan hak akses dan seterusnya selain perceraiannya, itu menjadi final dalam kesepakatan itu. Kalau jadi bercerai, karena ini mengekor ya, menempel ke substansi perceraian. Kalau putusannya itu nggak jadi cerai, ini dengan sendirinya berlaku. Tapi kalau pada akhirnya nanti harus bercerai, maka kesepakatan itu, kalau ada kesepakatan, maka itu berlaku. Begitu. Makanya bagus kalau ada kesepakatan. Jadi nggak ada lagi bergeser dari situ. Bagus sekali gitu. Dan ini juga keadilan tertinggi. Kita tidak lagi mengikuti pasal-pasal, mengikuti kehendak bapak dan ibu berdua. Jadi tidak lagi diikuti oleh norma-norma tertentu dalam arti selama tidak melanggar suci dan berhubung dan seterusnya. Kalau banyak untuk sekarang enak gitu. Siap. Jadi tentang anak, tentang harta benda, tentang nafkah, tentang apa segalanya yang, karena ini kalau begini kan bisa juga dikembangkan walaupun mungkin saudara pembuat tidak masukkan, ini didampingi para kuasa juga bisa mengembangkannya sendiri kalau seandainya nggak ada kesepakatan. Tapi kalau ada kesepakatan itu final di situ, dan walaupun mintanya seminggu itu boleh ditunda beberapa kali untuk memastikan kalau ada hal yang perlu disepakati. Nah, begitu, jadi bagus. Dan setiap hari bisa mediasi kalau sudah ini. Kalau sudah disepakati untuk merumuskan itu setiap hari bisa konsultasi sebenarnya mediator. Kalau dibutuhkan waktu bisa dipending lagi. Selanjutnya tentu saudara prinsipal tak perlu hadir, kecuali nanti ada informasi.
jelas. Dengan nomor biasanya langsung oleh saudara presiden. Tapi nanti setelah satu PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang kedua. Hal-hal yang simpan yang sepekan itu mudah sekali langsung melakukan rapat pertamanya. 8. Sehingga ke depan dengan nomor biasa 705 ada lagi satu PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang kedua. Cukup ya. Berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan seluruh waktu berlanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi. Ya, ini untuk termin pertama saja kita waktu kita kasih waktu 1 pekan, yaitu sidang berikutnya kita laksanakan di tanggal 30 jadinya ya, 30 Agustus. Agustus lagi. Oktober 2024. Nah, kalau mediasi itu kan memang pada prinsipnya menghadirkan prinsipal. Kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan boleh dilakukan secara elektronik. Jadi bahkan atau pokoknya juga ada di sini. Cuma ini. Oh ya, berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi. Nanti ada kod kalender ya. Selanjutnya ya nomor antrian 19 kita sudah dari silakan masuk ke ruang sidang hadir tanpa dikirim surat panggilan karena pemberitahuan ini merupakan panggilan Nomor 2 silakan masuk ke ruang sidang 4. Pak Ipang. Pak Ipang. Iya. Ipang mana Ipang? Ipang. Diki. Ya, izin ya. Izin semua. Masih tuh pohon. Taman. Pohon jadi injak. Aduh, sayanginlah pohon. Awas orang di belakang. Jati awas ada pohon di bawah jati. Awas main. Nomor antrian 6. Dengan nomor perkara 3.4.6.5 PDTG, silakan masuk ke ruang sidang 1. Antrian 219 dengan perkara 3.1.3 bersama Indah Ariani dengan Alfi Devila di silakan pulang. Belakang kiri lebih enak. Kasih belakang kiri, kasih belakang kiri nanti. Salah, hati-hati kaca depan, belakang kaca, belakang kaca depan. Kiri, ambil kiri.
Bentar. Kaca, woi. Bukan kamu. Kenapa? Nanti.